Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Maulana Muhammad wa ali lamitin amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di dalam ruangan belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Indonesia, hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 pukul 10:39 menit waktu Indonesia Barat. Saya mohon diizinkan akan berbagi ilmu hikmah, yaitu ilmu tentang doa dan sekitarnya. Yang mengambil kitab pemandu, yaitu kitab bernama Mambaushul Hikmah, kalau diterjemah sumber atau tambang pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar-dasar ilmu hikmah. Ta'liful Imam Ahmad Dabbani Aliyin Al-Buni. Kitabnya Mambaushul Hikmah karya Imam Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahutaala. Al-Maktabah Syabiyah penerbitnya namanya Maktabah Syabiyah Beirut Lubnan. Itu terbitan kota Beirut. Negara Libanon. Halamannya 100. Akan saya baca. Syairnya namanya, ini doanya berbentuk syair ya. Dan yang dipakai tawasul yaitu Al-Asmaul Husna Asyuryaniyah. Bahasa Syria. Nama-nama Allah yang indah atau Al-Asmaul Husna bagi Allah yang dipakai mendoa di sini dalam syair-syair ini adalah Al-Asma Asyuryaniyah. Jadi nama-nama Allah yang menggunakan bahasa Syria. Contohnya seperti lafaz Ajin, Awijin, Jalla, Jalyut. Dan doa ini disebut dengan nama Al-Jaljalutiyah Al-Kubro. Ya. Al-Jaljalutiyah Al-Kubro. Dengan menggunakan At-Toriko As-Sugro. Jadi dengan sistem tidak terlalu banyak syairnya, maksudnya begitu. Saya mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil karim. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakah ala alihi ila mitin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batatu bi bismillahirrahmanirrahim bi tadat ila kashfi asrarim bi batinin tawatnya. Batatu saya akan memulai mendoa bi bismillahi seraya mendak mengharapkan pertolongan
Tuhan yang dikenal dengan nama Allah. Ruhi yang adapun roh saya bi dengan disertai menyebut lafal Allah tadi itadat adalah itadat akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk ila kasfiasrarin menuju pembukaan bermacam-macam rahasia di batini yang di dalam lafat awal tadi intawat termuat apa rahasia-rahasia atau asrar. Sekarang khasiatnya kidung pertama ini atau syair pertama. Man adapun siapa saja adalah wadoba, dia mau menetapi. Dia menjadikan amalan tetap. Ala qiraati hadzal baiti terhadap pembacaan bait ini fi kulli yaumin di dalam tiap sehari salasina maratan sebanyak 30 kali nala maka insyaallah taala dia akan peroleh al mahabbata terhadap kecintaan wal mahabbata dan keseganan warifata dan keluruan derajat. Artinya siapa yang telah merutinkan pembacaan syair pertama ini ada 60 syairnya. Tiap harinya 30 kali maka insya Allah Ta'ala dia akan ya, dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang disukai publik. Ya, tentu akan disukai Allah Ta'ala yang paling utama. Disegani dan apa berpeluang mendapat kedudukan yang tinggi. Satu, yang kedua sekarang. Waman wadhaba waman dan adapun siapa saja adalah wadhaba apabila dia mau menetapi ala kirati terhadap pembacaan syair pertama ini sama niat asaro sebanyak 18 apanya marotan pengulangannya fi kulli yaumin, jadi setiap harinya dia mau setiap hari membaca 18 kali. Tafat jarat maka insya Allah akan memancar apal hikmah. Ya. Ilmu yang bermanfaat atau kebijaksanaan. Mingkul bi ya, dari hati dia. Jadi hatinya akan diberi Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat atau kebijaksanaan. Wan jalat dan akan menjadi terang apa zulmatu gelapnya hatinya, kegelapan hatinya. Sekarang nomor tiga. Wa min khawasiya dan termasuk daripada keistimewaan-keistimewaan syair pertama idza tala adapun ketika seseorang idza tala ketika mau membaca terhadap syair itu di atas siapa saksun seseorang adada hurufia sebanyak hitungan hurufnya sab amiatin yaitu sebanyak 700 wasitatan dan 6 wasamanya dan 80 yaitu membaca sebanyak 786 marotan sabata yamin dalam kurun waktu 7 hari mutawaliatin ya. Mutawaliatan ya yang terus menerus berturut-turut tidak oleh pisah-pisah harinya ala niati ayi amrin ya, disertai niat apapun kana nala muraduhu insyaallah dia akan mencapai atau meraih apa yang dia kehendaki. Sawon kana jalba khairin baik yang dia kehendaki adalah mengundang kebaikan autab agarin atau penolakan terhadap bahaya atau kemadorotan. Aura wajah bidatin atau lakunya atau larisnya barang bisnis atau barang dagangan. Tiga ya sudah. Sekarang khasiat yang keempat. Wamin khawasiyah. Ya banyak. Ini saya ambilkan yang pendek-pendek aja yang saya baca. Wamin khawasiyah dan ya nanti insya Allah yang panjang-panjang uraiannya baca pada video-video belakangan aja untuk melengkapi.
ini yang pendek-pendek biasanya mudah diamalkan. Wamin kawasiyah, dan adalah sebagian dari keistimewaan-keistimewaan syair ini, anaman qora'a, adapun barang siapa qora'a yang dia mau membaca terhadap syair ini, inta naumi, menjelang tidur, ikta wa isrina, sebanyak 21 apanya marotan, ya, perkaliannya, ya, pengulangannya, amana wa ta'ala tilkal laylata minas syaitan irajim, maka Allah akan mengamankan, ya, melindungi, menyentuhkan dia pada malam itu dari gangguan setan yang terkutuk. Wa minas syarikati, dan dari kecurian. Wa min mautil fajati, dan dari mati dadakan. Wa ba'u, dan Allah akan menolak anu dari terhadap dia kula balain, terhadap tiap marabaya. Yang kelima sekarang. Wa min khawasiyah, dan adalah sebagian dari keistimewaan-keistimewaan syair pertama ini, pada itu tadi, idza quriat, adapun ketika dibaca syair ini, fi wajhi dzalimi, di depan orang yang akan melakukan penganiayaan. Khamsina maratan, dibaca sebanyak 50 kali, adalah, maka insya Allah akan menghinakan hu terhadap orang yang akan melakukan kezaliman tadi, siapa Allah Ta'ala walqa, dan akan meletakkan siapa Allah haibatahu. Jadi Allah akan memberikan kehebatan, ya, menjadikan, ya, menjadikan kehebatan pembaca tadi fi qalbi. Jadi haibatahu, ya, takut, ya, rasa takut kepada pembaca fi qalbi dzalika dzalim, di dalam hati orang yang akan melakukan kezaliman. Wa amina, dan Allah akan, wa amina, dan wa amina, dan akan aman, ya, pendoa min syari, atau wa amina, atau akan melindungi, ya, mengamankan siapa Allah menyelamatkan, lah gampangannya, min syari, dari kejahatan orang yang akan dalim. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, yang keenam adalah min kawasiyah, dan termasuk daripada keistimewaan syair pertama ini, apa anaman, sesungguhnya orang qora'a yang dia, apabila dia mau membaca terhadap syair ini, salah sami'ati, ya, salah sami'atin, sebanyak, ya, 300 maratan, pengulangannya mustaqbilal syamsi, seraya menghadap matahari, inta tuliyah, ketika terbitnya matahari ini, maksudnya di waktu pagi, menghadap ke timur, ke matahari. Kemudian wasallallahu ala nabi kadzalika, dan juga bersolawat kepada, membaca selawat atas nabi sebanyak 300 juga. Rozako kadzalika rozako, maka insya Allah akan memberikan rezeki hu terhadap pembaca tadi, siapa wa ta'ala min haitsu la yahtasib, dari sudut-sudut yang tidak dapat dia duga. Dia enggak tahu rezeki dari mana, jumlahnya berapa, kapan, tempatnya di mana, ya, serba tidak diketahui. Tapi dapat rezeki yang gitu-gitu itu. Walayakulu, dan belum apa, belum berputar alaiya tadi apal khawlu masa setahun, hatta yastalnia, sehingga akan menjadikan kaya siapa wa, ya, hatta yastalna yastalni, hatta yastalnia, sehingga dia kaya, ya, pembaca tadi alginat, kata yastania, ya, bisa begini, sehingga Allah akan memberikan kekayaan, tapi mampunya mana, ya, kata yastisna yastani yastania, kata yastania, sehingga menjadi kaya dia alghina, dengan kekayaan atam yang sempurna, dikaya benar. 7, wa min khawasiyah, dan sebagian dari keistimewaan-keistimewaan syair pertama ini,
apa lil makab, oh lil makabati, untuk apa, mengundang rasa cinta, wal mawadda, dan saya. Apa annaman, sesungguhnya barang siapa yang mau qira'ah, yang mau, yang apabila dia mau membaca terhadap syair ini, sab'a mi'atin, sebanyak 700 marotan pengulangannya, wasitan, dan 6 wasamannya marotan. Jadi siapa saja yang mau membaca syair ini sebanyak 786 alamain, dia membaca pada air, ya artinya nanti ya mungkin ditiupkan atau langsung baca saja di atas air. Wasakot, dan dia meminumkan hu terhadap air liman kepada siapa saja saat yang dia kehendaki. Agaba, maka akan menyintai orang yang minum tadi hu kepadanya kuban dengan kecintaan syadidan yang sangat. 8. Waidah syaribah, dan apabila meminum siapa al-bali itu orang yang tidak cerdas, yang sulit memahami sesuatu, min dalikal mai daripada, dari sebagian air tersebut, indah tulu isamsi, ketika, yaitu diminum pagi hari, ketika terbitnya matahari mutata sabati ayamin, ya dalam masa 7 hari jalat, maka insya Allah ta'ala akan hilang apa bala datu ketidakcerdasan dia, wakabito, dan dia akan bisa menghafal, menghafal kulama terhadap apa saja samia yang dia telah mendengarkan hu terhadap apa saja tadi. Yang 9 terakhir ini, ya masih banyak tapi akan saya baca sekian dulu, waktunya sudah 17 menit. Wamin khawasia, dan adapun sebagian dari keistimewaan-keistimewaan syair pertama ini, apa anaman, sesungguhnya orang dawama yang apabila dia mau melanggengkan, melestarikan, merutinkan alat tilawatiyah terhadap pembacaan syair pertama ini, ba'da sholati subhi, sesudah salat subuh, alfaini, sebanyak 2000 wakam simiatin, dan 500 apane marotan pengulangannya, jadi mengulang-ulang sampai 2500. Biniatin shodikotin, dengan niat yang baik, yang jujur. Wakol bin khosin, dan disertai hati yang tenang. Mudat arba'ina, ya. Ya, tidak selamanya, ya. Dalam waktu 40 apanya, yauman harinya. Apa itu, maka akan meluapkan. Memberikan sampai melimpah-limpah. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala alai atas pembaca tadi, min gawa midil asror, tadi barang-barang gaib, barang-barang rahasia yang sangat, ya, sangat sulit dijangkau oleh orang, akan Allah Ta'ala apa, berikan kepada dia. Ma tukiru bi'ainau, yang berupa sesuatu yang akan menyejukkan sesuatu tadi pada matanya. Artinya akan menjadikan hatinya bahagia. Jadi artinya matanya sejuk atau kurotayun, tidak susah, senang, ya, yang menjadikan pengetahuan yang gaib-gaib, yang rumit-rumit itu menjadikan hatinya senang. Wayartahu, dan akan lapang. Wayartahu, abadallah wayartahu, dan abadoma. Jadi sesuatu tadi menjadikan wayartahu dan menjadikan lapang. Lau bagi, bagi dia. Wayartahu lau kolbu waro'a, di manami kula sain. Wayartaku, dan melapangkan apa malau bagi dia kolbau. Jadi pengetahuan-pengetahuan gaibnya menjadikan hatinya lapang. Waru'a, dan dia akan bisa melihat. Di manami, di dalam tidur dia kula sain terhadap bermacam-macam sesuatu, tiap-tiap sesuatu yang dusu yang terjadi di alam
di dalam alam semesta. Wa alam istirahat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya Allah, amin. Ya mujibata awad, amin ya Allah, amin. Rabbakul lil makhlukat, badatu bi bismillahirruhi bitadat. Ina kasfi asrarin bibakinin tawad. Batatu bi bismillahirruhi bihitadad. Ina kasfi asrarin bibakinin tawad. Batatu bi bismillahirruhi bihitadad. Ila kashfi asrarin bibatinin tawad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa khamadhi wa alil amitin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana balana min azwajina durriyatina kurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana balana min azwajina durriyatina kurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa la taqatalna bih wa afu'anna wa ta'ala arhamna anta maulana fanshurna min qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa la taqatalna bih wa qulna wa qulna arhamna anta maulana fanshurna kama kafirin. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa qulna wa qulna arhamna anta maulana fanshurna kama kafirin. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala yamidin asyubakan rabbika rabbil jami amma yusufun wa sallamun ala al-munsalin wa alhamdulillahi rabbil alamin bi syafaatil fatiha wa a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Jangan lupa sebelum saya menutup berbagi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa. Bila di sana sini banyak keterbatasan yang muncul dari diri saya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ans astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiqu li aqwa wa ala wa ahda wa aqwami wa tali tariq alhamdulillahi rabbil alamin hamdi wa fi ni'amahu wa ikafi masita wa ala kulli hali wa ni'mati wa nakhusul san ala til iman wa sabr wa la ma laysa illa yamitin la yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.